Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Robi atau Bapak Royan ya, sama Bapak Andika Purnama, beliau masing-masing pesan satu buah pisau yang sama ya. Ini pisau premium, pisau Sultan, bisa dibilang seperti itu. Karena kenapa ini? Karena bahannya pakai bahan baja M390. Di atas Elmax ya, ini spesifikasinya ya. Untuk kandungan karbon, kandungan baja, kandungan kromium, sama kandungan panadiumnya ini di atas Elmax ya. Mantap sekali ya. Langsung aja kita mulai bahas ini karena apa pisaunya sama, jadi kita bahasnya bareng aja ya. Seperti ini. Kita coba yang satu ini yang kita buka. Ini masing-masing udah ada namanya. Oh ya Pak, saya mau memberikan tips cara bukanya ya. Cara bukanya didorong bagian sebelah atas ini, lalu kita tarik ya, seperti itu ya. Jangan langsung ditarik, didorong dulu bagian atas ini. Itu safety-nya seperti itu ya. Lalu kita tarik. Ini lihat seperti ini. Modelnya seperti ini. Pakai baja M390. Sarungnya pakai kedek asli ya. Lihat. Ini kedek asli warna biru. Ini pokoknya warna biru pokoknya. Dan ini mikartanya juga sama warna biru. Full tank bilangnya asli, bukan sambungan. Ini bukan KW-KW, ini bukan kaleng-kaleng. Karena ini bahannya bahan Sultan ya. Pakai baja M390 microclean. Ini mantap sekali ya. Finishingnya satin. Ini yang punya Bapak Royan ya. Ini udah ada ukiran namanya sebelah kiri. Sebelah kanan ini ada ukiran bahan seperti itu. Ini bilangnya satin ya, nggak mirror. Tapi ini mantap banget ya. Ini masuk kategori pisau skinner ya, atau bushcraft. Ini juga masuk sih. Kita langsung aja tes siapa ya. Sebelum kita kirim ke pemiliknya, kita tes dulu ya. Ini yang punya Bapak Royan sama. Ini kena plastik tipis seperti ini nih. Oh. Ini pokoknya tajam banget. Tajamnya mantap luar biasa. Ini sepuhannya karena kita pabrikan juga ya. Kalau kena kertas mah tinggal digesek-gesek seperti ini, ringan banget ya. Pelan apalagi. Udah pasti ini enak banget ya. Oh, jadi untuk bahan M390 itu diklaim ketahanan karatnya luar biasa, sangat tahan ya. Kita masukkan kembali. Masukkan sampai ada bunyi klek. Nah, itu berarti udah terkunci apa ya, aman, insyaallah aman. Oke. Kita bahas yang satu lagi, ini kita langsung aja bahas dua-duanya sekaligus ya di video ini. Ini juga sama sih. Ini pakai kedek biru, mikarta biru, bilahnya full tank. Mantap ya. Cara bukanya juga sama, didorong bagian atas ini lalu ditarik. Seperti itu ya, cukup mudah dan simpel. Ini pokoknya model modern style seperti ini ya. Ini mantap, paling banyak diminati ya, seperti ini. Kita bahas juga, ini sama sih bahannya M390, microclean. Dan di sebelah kanan sini udah ada ukiran namanya ya. Ini sesuai pesanan beliau, ukirannya apa ini? Lampahala ya, ini pesanan Bapak Andika, kalau nggak salah Andika Purnama ya. Kita langsung aja tes sebelum dikirim Pak ya, ke beliau. Langsung aja kita tes, kena plastik tipis seperti ini nih. Ini plastiknya tipis banget, asli Pak. Nah, kita coba langsung tuh. Asli Pak ya, terpotong halus. Terpotong halus. Kalau kena kertasnya ini apalagi. Tinggal digesek, gak usah pakai tenaga. Gak ada suaranya seperti itu. Ringan banget asli. Pelan aja. Coba sedikit. Terpotong tuh. Asli ini terpotong ya. Pokoknya ini insya Allah the best banget. Insya Allah ini harganya saya kasih clue-nya sedikit. Ini harga di atas 2 juta sedikit ya. Untuk kalian juga yang model silakan langsung di japri ya. Harganya ini karena ini pisau pakai bahan di atas Elmax, ini harganya di atas 2 juta ya, lebih dikit. Ini finishingnya juga modern style seperti ini pakai kinetic. Pokoknya ini insyaallah the best. Mantap sekali ya. Terima kasih buat yang sudah order dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.